Teknologi generasi kelima 5G yang bakal diperkenalkan menyaksikan pemantauan keselamatan di lokasi umum dipertingkat menerusi penempatan kamera pemantau berteknologi tinggi yang berupaya merakam pada masa nyata. Ke arah itu, Ulang Kawi menjadi bandar pulau pintar negara. Dan bagi mengetahui perkembangan semasa, Majlis Pelancaran Projek Demonstrasi 5G di Langkawi langsung ke lokasi bersama Ismail Adnan di sana. Silakan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Ya, sememangnya betul Nur Lela, apabila kita memperkatakan mengenai perkembangan dan juga ledakan teknologi baik di peringkat tempatan ataupun di peringkat global, sememangnya teknologi 5G ini merupakan satu teknologi yang cukup meluas. Bukan sahaja kita membincangkan dan juga berbicara tentang bagaimana penggunaan teknologi itu untuk tujuan komunikasi dan juga teknologi komunikasi, tapi yang amat penting adalah untuk kita mengetahui bagaimana pelaksanaan dan juga pengaplikasian teknologi 5G itu diaplikasikan dalam sebagai sektor kehidupan seseorang manusia dan juga masyarakat secara khususnya. Apa yang penting dalam hal ini, pengaplikasian teknologi 5G Malaysia yang difokuskan dan juga diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, diusahakan dan dijayakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia, adalah bagaimana untuk melihat pengaplikasian teknologi 5G itu boleh dilaksanakan dalam bidang-bidang kritikal dan juga bidang-bidang yang menjadi tumpuan, khususnya kepada pendidikan, teknologi perubatan, pemantauan keselamatan, pembinaan sebuah bandaraya yang pintar dan juga untuk memastikan agar sektor pertanian dan juga agrikultur juga mendapat perhatian dan juga impak daripada pelaksanaan teknologi 5G ini. Dan lebih penting adalah apabila kita bercerita tentang 5G, ia merupakan satu teknologi yang pantas dan mampu untuk mencapai ataupun capaiannya adalah lebih laju berbanding dengan teknologi standard ataupun teknologi konvensional yang kita punyai sekarang. Apabila dengan kelajuan yang semakin pantas dan juga semakin hebat itu, maka persaingan akan menjadi semakin hebat dan ini akan membuka lebih banyak ruang dan peluang bagi pembangunan teknologi yang lebih efisien dalam kalangan pembangun teknologi tempat di peringkat tempatan dan juga di peringkat antarabangsa. Dan juga apa yang boleh lebih yang boleh saya kongsikan berkenaan tentang Majlis Pelancaran Demonstrasi Projek 5G Malaysia yang akan berlangsung di Langkawi, khususnya di Langkawi International Convention Center ataupun Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi pada malam ini, insyaAllah akan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah dan juga Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia, yang mana penyempurnaan majlis pada malam ini merupakan titik tolak kepada rentetan pelaksanaan 5G yang telah pun berlangsung Majlis Pelancaran dan di Putrajaya pada tahun lalu bagi menyaksikan bagaimana 5G ini boleh menjadi penerus dan juga penggerak kepada pembangunan teknologi yang semakin mampan di Malaysia. 6 negeri yang menjadi tumpuan dan juga menjadi perintis kepada teknologi 5G ini, negeri Kedah khususnya dalam Langkawi tidak terkecuali apabila menjadi perintis kepada projek ini. Dan insyaAllah pada malam ini sebenarnya acara yang akan bermula pada pukul ataupun seawal jam 8 malam akan menyaksikan dengan pelbagai gimmick dan juga pelbagai pengenalan mengenai apakah itu teknologi 5G, yang bukan sahaja kita melihat kepada pembangunan teknologi semata-mata tetapi juga memberikan ruang dan peluang kepada pembangun teknologi itu sendiri menikmati bidang-bidang keberhasilan dan juga bidang-bidang yang kita rasakan sesuai untuk dibangunkan bersama, dan juga melihat dan juga merujuk kepada hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam rangka lawatannya yang telah pun bermula seawal pagi tadi di lapangan terbang antarabangsa Langkawi dan selepas itu menjurus ke beberapa sekolah di kawasan Langkawi dan akan ke hospital di Langkawi juga untuk melihat bagaimana pembangunan teknologi 5G ini boleh dibangunkan bukan sahaja untuk tujuan penghantaran komunikasi dan juga teknologi komunikasi tetapi juga untuk melihat bagaimana ia diaplikasikan dalam pelbagai sektor-sektor yang boleh memberikan nilai tambah dan juga nilai pembangunan mapan kepada ekonomi negara. Dan lebih penting, usaha ini amat penting untuk kita melihat bagaimana persaingan Malaysia di peringkat global akan memastikan agar teknologi 5G ini berjaya menggerakkan Malaysia daripada negara membangun ke arah negara maju menjelang tahun 2030 sesuai dengan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat wawasan kemakmuran bersama itu akan dapat dicapai bukan sahaja merujuk kepada ekonomi tetapi bagaimana sosioekonomi itu digerakkan melalui pembangunan teknologi dan juga pembangunan ekonomi yang berasaskan teknologi dan juga pembangunan yang berasaskan bandaraya pintar. Jadi pada malam ini insyaAllah kami akan bawakan siaran secara langsung dalam perkongsian berita dan juga laporan lintas langsung untuk kita bawakan bersama-sama Majlis Pelancaran bagi demonstrasi projek 5G Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Buat masa ini, kita kembali kepada Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Ismail. Terima kasih.